Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sahabat Petung Sewu. Kali ini saya masih di daerah Tulungagung dan tujuan kita nanti adalah ke Gunung Budeg ya. Dan menurut informasi dari warga daerah sini, di atas Gunung Budeg terdapat sebuah batu kura-kura raksasa ya. Seperti apa nanti petualangan Petung Sewu di Gunung Budeg? Yuk kita langsung saja menuju ke puncak Gunung Budeg yang ada di daerah Tulungagung, Jawa Timur ini. Pulau Jawa masih banyak sekali peninggalan-peninggalan leluhur, peninggalan-peninggalan purbakala dan peninggalan sejarah ya di peradaban kuno, termasuk salah satunya yang berada di daerah Tulungagung ini. Banyak sekali ya teman-teman ya. Nanti juga kita akan mendapati sebuah namanya gua ya, Gua Selomangleng di sana, di atas sana. Mudah-mudahan sampai sana tidak keburu hujan karena ini sudah mulai agak mendung ya teman-teman ya. Tidak ada hembusan angin sama sekali ya di sini teman-teman ya. Di atas ini juga ada sebuah batu yang sangat besar sekali teman-teman. Seperti ini. Nah, cuman bukan ini ya batunya ya teman-teman ya. Bukan ini yang dimaksud batu fosil atau batu kura-kura raksasa itu. Tapi ini juga besar sekali batunya. Nah, sebelah kiri juga ada itu batu. Nah, ini anak ada petunjuk arah ya, sahabat Petung Sewu ya. Anak panah ini menunjukkan ke arah sana. Berarti kita harus terus naik lagi ke sana ya, teman-teman ya. Nah, sana ya. Oh ini, apa Kang? Sendang ya Kang? Jedeng kuno. Nah, ini jedeng kuno ya. Oke sahabat Petung Sewu, kita akan melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Gunung Budeg ini ya, menuju ke fosil kura-kura atau batu kura-kura raksasa yang ada di atas sana ya teman-teman ya. Nah, jalannya seperti ini, batu berlumut. Nah, ini ada percabangan, teman-teman. Kiri atau kanan ya? Oke, kita akan menuju kanan sini ya. Nah, Kota Tulungagung masih terlihat dari sini, sahabat Petung Sewu. Kita akan menuju ke sebuah batu raksasa, batu kura-kura raksasa yang ada di Gunung Budeg Tulungagung ini ya. Sebelah kiri ini adalah hutan yang ditumbuhi banyak sekali pohon angsana, teman-teman ya. Menang sana dan di situ ada perbukitan lagi, apa ya namanya ya. Kita terus sana. Oke, hari ini sangat cerah, mudah-mudahan tidak turun hujan, sahabat Petung Sewu. Dan di bawah sana lu kelihatan ya, ini hamparan hutan yang banyak sekali tumbuhi pohon angsana ya teman-teman ya. Dan kelampis ya.
kelihatan ya kepalanya ya. Tuh kepalanya dan ini badannya ya. Sahabat Petung Sewu. Badan kura-kura, batu kura-kura raksasa ya. Dan batu ini tadi kelihatan dari bawah sana. Sangat besar memang dari bawah sana, teman-teman. Kita akan coba mendekat. Dengan purba ya. Benda-benda purba seperti ini. Ini cucuknya dari depan sini kelihatan loh, teman-teman. Loh, seperti kura-kura. Bener ya ini ya. Ini ya teman-teman, ini perwujudannya sampai ke atas sana, sangat besar sekali. Nah ini kura-kura purba ya teman-teman ya, yang fosil dan menjadi batu seperti ini ya. Sangat luar biasa sekali fenomena alam di Gunung Budeg ini ya, Budeg Tulungagung ini. Sahabat Petung Sewu, ini sangat mirip sekali dengan pembentukan kura-kura ya seperti ini teman-teman.